Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan video perjalanan dengan menggunakan armada bus Sudiro Tunggajaya, yaitu armada bus Sudiro Tunggajaya Michigan. Nah, untuk mod yang kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah mod dari ASK FM, yaitu mod Avante H9 yang menggunakan sasis Hino RM280 ya. Untuk Hino RM280 nya ini ala-ala ya, karena untuk aslinya itu menggunakan RK yang dipotong sasisnya sehingga menjadi space frame. Untuk sasis space frame untuk varian yang Hino yang kita tahu itu adalah Hino RM280 ya untuk sekarang ini. Nah, dulu itu belum ada teman-teman, mulai dari Hino RN, terus ada Hino RK, itu belum ada yang space frame. Kebanyakan itu masih menggunakan leader frame atau yang menggunakan per daun ya. Sebenarnya untuk sasis Hino sendiri itu sudah menggunakan suspensi udara ya, mengingat kita sudah ada dulu itu pada Hino RN285 ya kalau nggak salah, itu sudah menggunakan suspensi udara. Dan untuk sasisnya sendiri itu masih menggunakan leader frame ya. Oke, kita lanjut untuk kembali ke pembahasan, yaitu bus Sudiro Tunggajaya ini ya. Nah, siapa sih yang nggak tahu PO Sudiro Tunggajaya? PO yang berasal dari Mas Pati ini telah menjadi PO yang terbesar ya, salah satunya yang ada di Indonesia. Untuk PO Sudiro Tunggajaya itu terdapat beberapa tipe bus ya, mulai dari Jetbus 3, Jetbus 2, terus ada juga yang tipe XHD, ada juga yang Avante seperti ini gitu ya. Nah, untuk bodi Avante yang kita gunakan kali ini itu terdapat dua tipe ya, atau dua julukan ya kalau nggak salah. Itu ada yang julukan Michigan, terus ada juga yang berwarna putih ya, itu namanya Balinska kalau nggak salah. Nah, kebetulan saya itu juga memiliki ya untuk livery dari kedua bis ini. Namun untuk liverynya itu masih menggunakan julukan yang lama ya, seperti yang kita gunakan pada kesempatan video kali ini. Untuk video review dari unit Sudiro Tunggajaya Michigan atau yang Balinska itu sudah kita review ya. Untuk videonya bisa teman-teman cari di channel YouTube saya, itu sudah ada. Nah, ngomong-ngomong Avante dari ASK FM, ini Avante-nya terdapat beberapa varian ya. Ada yang varian polosan, ada juga yang full variasi. Bahkan untuk sasisnya itu beragam teman-teman, mulai dari yang menggunakan Hino, Mercy, terus ada yang menggunakan Volvo juga, ada juga yang menggunakan Scania. Nah, untuk sistem order yang dulu itu berbeda dengan yang sekarang ya. Kalau yang sekarang sistemnya dari ASK FM ini lebih menekankan kepada request ya. Jadi misal teman-teman itu pengen sebuah unit ya, unitnya itu teman-teman nanti dikasih form untuk mengisi antara pengen unitnya itu dilengkapi dengan apa saja gitu ya. Kalau dulu itu berbeda teman-teman, kalau dulu itu sistemnya prasmanan ya, yaitu teman-teman tinggal memilih dari paket apa yang teman-teman inginkan. Misal paket 1, nah paket 1 itu mendapatkan misal Avante H9 terdapat 3 sasis, misal Avante H9 Mercy 1526, terus ada juga Avante H9 RK8 dan juga Avante H9 Scania K360.
Jadi untuk ordernya dulu itu seperti itu ya. Nah, untuk dulu ya, Avante ini merupakan ini ya, saya itu dulu pertama order modsel itu Avante ini, teman-teman. Dari ASK FM ya tentunya, karena dulu itu juga ada rilisan dari Mas Muhammad Nasir. Namun untuk pertimbangan YouTube ya, saya itu dulu itu mikirnya karena ASK FM ini memiliki fitur yang cukup unik ya waktu itu ya, yaitu update-annya itu ada free update setahun ya. Jadi saya pikir itu ya worth it juga gitu ya, apalagi buat video YouTube yang mendapatkan free update setahun kan juga lumayan, teman-teman. Jadi misal pengen merasakan updatean dari mod ini, misal belum hangus untuk updateannya, itu masih bisa, teman-teman. Dan untuk Avante ini itu salah satu body yang saya suka karena untuk kedetailannya itu juga lumayan keren banget ya. Bisa teman-teman lihat di bagian interiornya itu terdapat aksesoris ya. Jadi tidak hanya di eksterior saja yang memiliki, namun untuk di interiornya itu juga terdapat aksesoris ya, yang cukup menarik menurut saya. Dan kita akan cari ya tempat untuk pemberhentian karena videonya ini saya rasa sudah terlalu panjang. Jadi kita akan berhenti di sini saja. Terima kasih banyak yang udah menonton sampai akhir. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Akhir kata, saya Fabri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Husit Mania.